Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita boleh berjumpa kembali bersama tuan-tuan dan puan-puan semua dalam perkongsian bahasa Arab, iaitunya kaedah Nahu dan Sarah. Nanti kita akan juga akan belajar dengan Ustaz Syahir. Dan salawat dan salam kita hadiahkan, kita beri untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai perkongsian kita, pengajian bahasa Arab kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saja, semoga apa yang kita kongsikan, apa yang kita usahakan dalam memahami bahasa Arab bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nastaghfirullahal azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semalam dah habiskan sampai kepada zonna ya. Kita dah habiskan sampai zonna. Kita semalam dah belajar maful ma'ah, isim munsharif dan zonna beserta saudara-saudaranya. Cuma zonna ni kita dah belajar, dah kita tahu bahawasanya zonna ada dua maf'ulum, maf'ulum bih. Ada dua maf'ul. Ha, jadi kalau kita terjumpa zonna ataupun yang lain, ra'a, alima, dara, ta'ala, ta'allama, alfa, wajada dan lain-lain lagi tu, dia kena cari dua maf'ulum bih selepas dia. Okey, itu mungkin tuan-tuan dah banyak dengarkan daripada Syahir penjelasan dia. InsyaAllah, kita hari ini kita akan belajar ismun mabni. Jadi kita ni dah lepas-lepas ni, yang selepas-lepas ni kita dah belajar apa saja tu isim majrur. Isim majrur ada tiga. Ismun yang kena punya i'rab jar ada tiga. Apabila sebelum dia ada huruf jar, apabila dia sebagai mudhaf ilaih, apabila dia sebagai tabi'. Yang tiga-tiga ni kena i'rab dia jar. Dia mesti i'rab dia jar. Dah kita dah belajar. Lepas tu yang marfu', isim marfu'. Ismun atau kata nama yang mesti mempunyai i'rab rafa'. Kita pun dah belajar. Ada tiga, ada tujuh. Kita dah belajar yang ketujuh-tujuh tu. Lepas tu yang ketiga, isim mansub. Isim mansub kita dah belajar baru semalam habis. Ha? Isim mansub. Iaitu kata nama yang mesti mempunyai i'rab nasab. Lepas tu yang fi'il mudhari' majzum, kita pun dah belajar juga yang jazam ni. Bila mana fi'il mudhari' menjadi majzum? Apabila ada huruf jazam sebelum dia. Ada yang huruf jazam tu menjazamkan satu fi'il, ada yang menjazamkan dua fi'il. Kita dah belajar. Jadi kita dah belajar yang majrur, dah belajar yang marfu', dah belajar yang mansub, dah belajar yang majzum. Kita dah belajar yang empat-empat tu. Kita pun dah belajar fi'il madi. Yang mabni kita dah belajar yang fi'il madi. Mabni ni apa dia? Mabni ni dia tak ada rofak, tak ada nasab, tak ada jazam, tak ada jar. Maksudnya dia kekal dia macam tu. Mabni, terbina dia macam tu. Yang kita belajar ni dah fi'il madi. Fi'il madi ni mabni dia tuan-tuan dan perempuan. Tak akan berubah-ubah bentuk dia. Doroba ya doroba lah macam tu terus. Tak akan berubah jadi dorobi ataupun dorobu. Tapi doroba saja. Jadi fi'il madi, fi'il amar. Itu dia termasuk yang mabni. Sekarang kita belajar ismun yang mabni. Itu fi'il yang mabni tadi tu. Fi'il madi dan fi'il amar. Sekarang kita belajar
Ismun kata nama yang mabni, kata nama yang dia tu tak ada rafa', tak ada nasab, tak ada jar, tak ada jazam. Ha, tak ada jar, ya. Maksudnya dia tak ada berubah-ubah. Ha, dia kekal macam tu. Contohlah salah satu di antara contoh dia iaitu alladhi. Alladhi iaitu makna dia yang. Adakah pernah terjumpa alladhi tu jadi alladhiyu? Alladhi, alladhiya. Tak pernah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tetap berkekalan alladhi macam tu. Ha, itulah kita nak belajar hari ini. Kita akan dengarkan perkongsian daripada Fahir terlebih dahulu. Selepas tu barulah saya akan meringkaskan ataupun menambah yang kurang-kurang. InsyaAllah kita dengarkan daripada Syahir. Yang pertama, isim mabni dia adalah isim domir. Domir ni singkat kata dia adalah kata ganti orang, kata ganti nama, kata ganti nama. Kalau bahasa Indonesia dia kata ganti orang, kalau sini kata ganti nama. Kita silakan kepada Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung pengajian kita lah pada hari ini, pada bab isim-isim yang mabni. Ha, jadi isim mabni ni dia ada banyak jenis. Ha, dia ada banyak jenis. Dan yang hari ni kita nak apa ni? Nak menerangkan salah satulah yang jenis yang pertama. Yang mana jenis yang pertama tu dipanggil apa? Isim domer. Ha, isim domer ni termasuk daripada isim-isim yang mabni juga. Ha. Jadi insya-Allah isim domain ni pun kita pernah lalui dah sebenarnya. Ha, isim domain ni kita dah pernah jumpa banyak kali lah isim domain. Cuma dia nak menerangkan lagi jelas lah. Ha, macam mana? Macam mana isim domain ni? Okey. Jadi insya-Allah hari ini bab yang pertama sekali lah antara isim-isim mabni, yang mana ini adalah dipanggil isim domer. Ha. Isim domer macam ustaz cakap tadi, ini adalah kata ganti nama lah. Ha. Ini adalah kata ganti nama. Dia, saya, kamu, kan. Jadi kita nak tengok apa penjelasan dia nak bagi tahu dekat isim domer ni. Dia ada bagi tahu dekat sini isim mabni dululah. Isim mabni itu apa? Isim mabni ni adalah isim yang tidak menerima i'rab. Ha, maknanya tidak berubah. I'rab dia jar. I'rab dia jar sama bentuk, i'rab dia nasab dan i'rab dia rafa' pun sama. Ha, maknanya tidak berubah. Kita dalam status nasab, rafa' ataupun dia. Isim mabni ada 6, ada 6 jenis. Iaitu isim domer, yang pertama isim isyarah, yang kedua, yang ketiga isim mausul, yang kedua isim istifham, yang kelima isim syarat, dan yang kedua ke 6 isim isyarah. Okey, lepas tu yang kita belajar hari ni adalah bab apa ni lah. Okey, jadi isim mabni ni semua ada 6. Domer, isyarah, isim mausul, istifham, isim syarat dan isim fa'il. Ha, isim domer apa? Isim domer ni kata ganti orang pertama, kedua atau ketiga. Ataupun nak senang, kata ganti nama je lah. Ha. Okay, jadi domer munfasil. Itu apa? Domer yang boleh berada di awal kalimat atau terletak setelah illah. Ha. Domain munfasil ni domain yang berada di awal kalimat atau terletak selepas illah. Ha, ni domain munfasil. Ataupun kita nak apa ni? Kalau kita nak senang, domain yang tidak bersambung lah. Ha, tidak bersambung dengan kalimat lain. Dan yang lain satu, domain mutasil, domain yang tidak boleh berada di awal kalimat dan tidak boleh terletak setelah illah. Okey. Kalau yang kita secara basic kita pernah belajar, domain mutasil ni adalah domer yang bersambung kan dengan kalimat kan. Ha, nanti kita tengok. Lepas tu dia ada dua jenis juga, domer baris dengan domer mustatir. Domer baris ni apa? Domer yang jelas. Ha, lepas tu domer mustatir apa? Domer yang tak jelas. Tak jelas, kita tak nampak. Tapi sebenarnya dalam tu ada domer. Ha, nanti kita tengok macam mana tu.
Itu sajalah takrif isim domain ni. Dia kata ganti nama. Cuma dia ada banyak. Bila domain ni memang dia mabni, tapi apabila keadaan dia nasab atau apabila keadaan dia bersambung dengan kalimat ke, tak bersambung ke, dia punya bentuk-bentuk lain-lain. Okay. Jadi itulah takrif dia. Kita tengok dekat kolom bawah dia pula. Dia ada kasi table bawah tu kan. Okay. Okay. Jadi ini dia ada kasi contoh domain munfasil. Jadi bila domain munfasil, dia ada keadaan apa? Marfu' dan mansub. Kalau domain munfasil ni domain yang tak bersambung dengan fi'il ataupun tak bersambung dengan ialah kalimat lah. Kalimat isim ataupun fi'il. Ini yang munfasil ni macam terpecah daripada dia macam single je. Tak ada sambung-sambung dengan fi'il ke. Okey, jadi dia ada dua status, marfu' dan mansub. Apabila marfu' ni standard bila jadi mubtada' lah. Sebab apa dia kata domain munfasil, domain yang boleh berada di awal kalimat tadi dia kata. Boleh dia berada di awal ayat. Jadi biasa kalau domain-domain yang macam ni, dia sesuai untuk dijadikan sebagai mubtada'. Dekat sini ada ana, lepas tu ada nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini semua adalah kata ganti nama tu lah. Dekat level 1 pun rasanya dia dah rujuk, dia dah bagi tahu dah, dia dah kasih rujukan dah. Lepas tu ini mansub. Ini pun kita pernah belajar ni dekat bab fa'il. Domain rafa' munfasil, domain marfu' munfasil kan, yang bersambung. Iyaya, iyaka, iyakuma. Ini cuma dia macam nak bagi tahu yang domain ni adalah salah satu daripada isim-isim yang mabni, yang tidak berubah. Ini apabila tak bersambung dengan fa'il ataupun kalimat lain lah. Kita tengok yang bersambung dengan kalimat lain macam mana. Okay. Kita tengok dekat situ dia ada bagi tahu marfu'. Okay, dia ada bagi tahu mutasil kan. Jadi mutasil ni maknanya dia bersambung. Okay, jadi apabila marfu' bentuk dia macam mana, mansub macam mana, majrur macam mana, dia nak tunjukkan. Ini marfu' ni apabila dia jadi fa'il lah. Sebab apa, kalau fa'il bila dah masuk domain dekat hujung tu, dan domain tu adalah domain rafa', kita panggil domain rafa' mutaharik kan dulu kan. Kita pernah belajar buat fa'il, domain rafa' mutaharik. Fa'il. Jadi ini adalah domain ni lah untuk marfu' lah. Jadi ni jadi fa'il. Sebab apa? Fa'il kan rafa'. Jadi ini adalah bentuk-bentuk isim domain yang bergabung dengan fa'il, yang mana boleh jadi dijadikan sebagai fa'il. Contohnya nasortu, nasorna. Lepas tu nasorta, nasortuma. Lepas tu ada nasortum. Ini semua apabila bergabung-bergabung dengan ni lah fa'il. Dan dijadikan sebagai apa? Sebagai fa'il. Domain marfu' Lepas tu ada mansub pula. Tapi bergabung dengan fa'il, takkanlah dia jadi fa'il? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini dah masuk domain yang mansub, yang i'rab dia mansub. Okey, bila bentuk yang macam ni mansub, dia dah tak jadi fa'il lah. Dia jadi apa tau dekat sini? Dia jadi maf'ulun bih. Sebab apa? Maf'ulun bih jadi, dia kan i'rab dia mansub. Jadi kalau ada i'rab yang jadi macam ni, tengok. Ini sama je domain dia, ana, nahnu, ni anta, antuma, sama. Tapi kenapa dia nak bezakan? Supaya kita dapat bezakan yang mana domain yang status dia mansub, yang mana domain dia status dia marfu'. Jadi ini semua status mansub lah. Jadi maf'ulun bi, nasaraka, nasarakuma, bukan tuma. Kalau tuma jadi fa'il dia. Okay, faham eh? Lepas tu ni apabila mansub, dan yang last sekali ni adalah majrur dah. Dekat bab mutasil ni majrur. Tapi ini semua kalau kita tengok kat atas ni, bab dia kata apa? Baris, nampak jelas dia punya i'rab tu. Ini majrur. Ini bila, okay, kalau ada ba dekat awal ni, ni huruf jar lah. Ba, bi, lepas tu li, ala. Lepas tu ini jadi apabila jadi mudah-mudah lah. Sebab apa domain boleh apa ni pula jadi mudhaf ilaih? Sebab mudhaf ilaih kan majrur.
Kan? Okay. Ni huruf jar. Tiga ni huruf jar lah. Bila B macam mana? B, me, B dengan saya, Bina dengan kami, Bika, Bikuma, Bikum. Ini bila status dia majrur lah. Majrur yang mutasil, yang bersambung. Biki, Bikuma, Bikuna. Sama je. Kalau kita tengok, lebih kurang sama. Tengok, bihi, bila masuk domir huwa, bihi. Jadi bihima, bukan bihuma. Lepas tu bihim, bukan bihum. Lepas tu biha, bila masuk domir hiya. Ini semua apabila masuk domir-domir, dia nak menerangkan je lah. Okay. Samalah juga macam li. Li apabila masuk domir ana jadi li. Kan? Jadi li jadi panjang sikit lah. Okay. Lepas tu bila masuk domain nahnu jadi lana. Tengok, jadi baris mansuk pula dia punya lam ni. Jadi apa ni? Baris atas. Ni kita kena tahulah bab-bab ni. Lepas tu laka, lakuma, lakum. Tak bolehlah lika, likuma, likum. Tak sesuai kan? Bila lam masuk domain anta. Laka, lakuma, lakum. Okay. Tengok, lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Jadi la 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 je. Lepas tu ini ala. Ini bila masuk huruf ja ala. Kalau dengan ana jadi alaiya, ke atasku, alaina, alaikuma, alaikum. Asalnya ala bukan alai, tapi disebabkan masuk domir, dia jelaskan ya tu. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna. Tengok dia sama je. Lepas tu ni bila jadi mudhaf ilaih lah. Kita tak semestinya pakai kitab je. Boleh je cakap baiti. Tengok, asalnya baitun kan rumah. Kalau kita nak jadikan dia mudhaf ilaih, rumah saya. Jadikan apa ni, maksudnya macam domil tu jadi mudhaf ilaih, boleh je. Baiti, baituna, baituka, baitukuma, baitukum. Sama je. Tapi ini dia kasih contoh kitab lah. Kitabi, kitabukuma. Apabila dia, apa ni, apabila isim domil tu jadi mudhaf ilaih. Itu kan status majrur juga mudhaf ilaih. Dah selesai yang bab baris. Okey, dah selesai yang baris. Lepas tu kita tengok yang mustatir pula. Kita try mustatir pula . Makna mustatir ni apa sebenarnya? Okey. Jadi mustatir ni apa sebenarnya? Mustatir ni dia makna dia kalau nak jelas tak nampak lah. Mustatir yang tak jelas, tak nampak. Mustatir ni maknanya tersembunyi. Jadi apa yang tersembunyi tu? Maknanya domain tu tak nampak. Jadi mustatir ni pula ada dua jenis, ada wajib dengan jaiz. Ini baru kita, rasanya ini bab baru kita lah. Ini adalah bab baru kita. Kita baru belajar ni lah, wajib dengan jaiz. Apa wajib, apa jaiz? Masuk wajib ni, dalam tu memang tak nampak irob. Tapi wajib dalam tu, irob dia memang tak jelas. Memang tak nampak. Tapi wajib dalam tu ada irob. Maknanya tak ada keadaan macam ada sebahagian keadaan ada irob, dalam tu ada sebahagian lagi tak ada. Bukan macam tu. Ini maknanya dalam dia wajib ada irob walaupun digelar sebagai mustatir. Contohnya aktubu, wajib walaupun tak nampak dekat hujung lepas ba ni. Tapi ini kalau bentuk macam ada hamzah, ini maknanya wajib ada domir dalam tu. Kalau ini domir ana, nahnu, naktubu, anta, bila dah masuk domir anta jadi taktubu. Lepas tu uktub, fi'il amar macam saya cakap, dalam fi'il amar mesti ada domir. Domir tu jadi fa'il lah. Lepas tu jaiz. Jaiz ni maknanya ada sebahagian dalam tu ada i'rab, ada sebahagian keadaan dalam tu tak ada i'rab lah. Itu kalau apa ni dah masuk jaiz lah. Ada sebahagian keadaan boleh ada domir dalam tu, ada sebahagian keadaan lagi tak ada domir. Jadi macam mana kita nak tahu dia ada domir ke tak? Salah satu caranya adalah tengok jumlah lah. Tengok jumlah dia macam mana. Tengok rasanya kalau sesuai letak kalimat ni sebagai fa'il, boleh lah. Kalau tak sesuai, maknanya ada domir dalam tu. Okay. Contohnya macam mana? Huwa yaktubu, hiya taktubu, huwa kataba, hiya katabat. Okay.
Jadi kan saya cakap ada keadaan dia ada domain, ada yang keadaan lagi tak ada domain kan. Maknanya, contoh kan, saya kasih satu ayat lah. Zaidun jalasa. Okay, Zaidun jalasa. Zaid mubtada, jalasa tu khabar lah, fi'il madi. Ataupun kalau kita nak senang, kita ambil contoh lah dekat sini. Okay, Zaidun yaktubu kan. Yaktubu, Zaid telah sedang menulis. Yaktubu al-Qurrasata lah, sedang menulis buku tulis, buku latihan. Okay, jadi yaktubu tu dalam dia ada domain tak rasanya? Okay, kalau kita nak tahu dalam dia ada domain ke tak, kita tengok selepas kalimat yaktubu tu sesuai tak jadi fa'il. Kita tengok. Okay, Zaidun yaktubu al-Qurrasata. Okay, yaktubu fa'il dah ada, menulis. Pelaku dia siapa? Al-Qurrasata. Takkanlah buku tulis yang menulis. Tak sesuai kan? Jadi dia nak cakap dekat situ, Zaid dia sedang menulis. Zaidun yaktubu al-Qurrasata. Jadi yaktubu dekat situ dalam tu ada domer. Domer yang tak nampak tapi ada domer dalam tu. Huwa. Huwa tu siapa? Kembali kepada Zaid. Kita tak boleh jadikan Zaid fa'il. Sebab apa? Fa'il ni mesti selepas fa'il, bukan sebelum. Faham eh? Ataupun kita tengok ini bila masuk domer hiya lah, sama je. Ataupun lagi satu contoh yang macam yang tak ada domer dalam tu. Nak satu contoh eh, saya kasih contoh sama yaktubu boleh. Contohnya yaktubu Ahmadu al-Qurrasata. Okay, yaktubu sedang menulis. Siapa? Ahmad. Tulis apa? Apa yang dia tulis? Dia tulis akan buku. Okey, jadi kita tengok selepas fa'il tu sesuai tak letak fa'il. Ada kalimat-kalimat yang boleh dijadikan sebagai fa'il tak? Kalau dekat ayat ni yaktubu Ahmadu al-Qurrasata. Ya, kiranya selepas dia ada Ahmadu lah. Ahmadu sesuai tak kalau kita jadikan dia sebagai fa'il? Kalau kita tengok ikut mana sesuai, sebab dia tu manusia boleh menulis. Kalau kita nak jadikan buku tu sebagai pelaku tak sesuai lah, sebab dia tu kan tak boleh menulis. Kita tengok yang sesuai. Contohnya yaktubu tu yalah, selepas dia ada Ahmad kan, Ahmad lah jadi pelaku dia. Jadi itulah baru kita cakap yang dekat domer, dekat yaktubu tu tak ada domer huwa. Tapi fa'il dia bukan domer yang tak nampak lah, tapi fa'il dia sebagai Ahmad. Itu adalah dua-dua contoh lah. Kalau bagi tuan puan yang pening kan, kenapa bahagian yang mana yang boleh ada fa'il, bahagian yang mana, maksud saya bahagian yang mana boleh ada domer, bahagian yang mana yang boleh ada apa ni, yang boleh tak ada domer kan. Jadi macam saya cakap, ikut jumlah ayat. Itulah dia. Jadi wajib ni memang dah kena ada domer, tak boleh lah ada fa'il ke selepas dia tak ada domer, tu akan jadi fa'il lah. Ini ada keadaan boleh jadi domer, ada keadaan lagi fa'il dia apa ni jelas lah, bukan fa'il dia domer, maknanya tak ada domer lah. Lepas tu kita tengok sedikit latihan lah. Kita tengok sedikit latihan eh. Okay, isim, okay, dia ada, ini dikata isim mabni adalah. Soalan-soalan semua tu tuan puan boleh itulah, boleh cuba buat. Okay, okay, lepas tu dikata dekat situ cari isim domer dan tentukan jenis domernya. Okay, kita zoom sikit. Okay, dari kata kat situ ana ishtaraitu alkitaba. Okay, dia ada dua kat sini. Pertama yang ni lah ana. Ana ni domer apa? Domer marfu' munfasil. Marfu' munfasil, domer dia dalam keadaan rafa' dan tidak bersambung dengan apa-apa kalimat lah. Dia kata boleh dia ada awal ayat kan. Macam saya cakap marfu' mubtada tu kan marfu' isim yang berada di awal kalimat. Jadi ini adalah domer marfu' munfasil. Okey. Lepas tu ishtaraitu. Ishtara tu fi'il madi. Tu yang jadi fa'il. Jadi tu tu apa? Itu tu kita bulatkan, tu dia jadi domer marfu' muttasil. Sebab apa? Domer ni yang dijadikan sebagai fa'il. Ishtaraitu. Al-kitabah jadi apa? Maf'ulun bi. Jadi kita bulatkan dua lah. Satu tu, cakaplah itu domer, kita tulis atas dia domer rafa' ataupun domer marfu' muttasil. Lepas tu ana ni kita bulatkan, atas dia tulis domer marfu' munfasil. Itu adalah salah satu contoh lah. Macam biasa bagi tuan puan yang
Yang masih tak tahu sedikit sebahagian kosakata-kosakata boleh check dekat bawah ni. Okey, jadi itu sajalah pembahasan isim domain daripada saya. Saya serahkan pada Ustaz Agong lah. Sampai isim domir ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tadi kan sudah bincangkan bahawasanya kita akan belajar isim mabni. Isim mabni ni apa dia? Ismun yang tidak akan berubah hujung dia. Dia ada enam eh. Okey. Ada enam. Baiklah. Okay, dia ada enam. Okey, dia ada enam isim mabni. Jadi dalam bahasa Arab tu ada dua. Ada yang nama mu'rab. Ada yang dinamai mabni. Jadi perkataan kali perkataan dalam bahasa Arab tu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab ni apa dia? Yang ada rafa'nya, ada yang marfu ataupun nasab ataupun jar ataupun jazam. Jadi dia marfu, kadang-kadang dia mansub, kadang-kadang dia majrur, kadang-kadang dia majzum. Kalau yang mabni apa dia? Mabni dia tak ada berubah-ubah. Jadi mu'rab ni ujung dia ni berubah-ubah, tak jelas. Sini pakai u ujung dia, sini pakai a ujung dia, sini pakai i ujung dia, sini pakai sukun ujung dia. Tak, bentuk dia tu berubah-ubah sesuai dengan ayat dia. Tapi kalau yang mabni dia macam allazi, allazi tetap dia macam ni. Nanti di ayat lain jumpa lagi allazi juga. Tak ada lagi bentuk lain dia. Sebab tu dia namai mabni ya. Tajuk kita hari ni isim mabni, iaitu fokus kepada apa saja kata nama yang dia tu mabni, tak ubah-ubah hujung dia. Okey. Yang pertama adalah ismun domir atau kata ganti nama. Jadi setiap kata ganti nama tak berubah-ubah hujung dia. Tetap macam tu juga. Kalau ana memanglah ana macam tu je. Kalau nahnu, nahnu macam tu, takkan berubah jadi nahna, nahni, takkan berubah. Ataupun nahen, takkan berubah. Tetap nahnu. Sebab tu dia mabni. Okey, jadi kita belajar hari ini domir ya. Domir. Domir. Jadi domir tu kata ganti nama dia tu ada dua bentuk dia. Ada dia tu yang baris, ada dia tu yang mustatir. Yang baris ni apa nama maksud dia? Barizun ni yang jelas, yang nampak dia. Ada yang mustatir. Ada yang mustatir ya. Ada yang baris, ada yang mustatir. Yang baris tu macam mana? Macam kalau kita cakap ana talibun, contoh dia lah. Ini baris ni, nampak dia. Dalam kitab tu ada sana tu ya. Baris. Ana talibun, nahnu apa lagi tu? Nahnu anta, semua tu tu baris tu. Amir baris. Yang ke bawah tadi tu ya, ada ana, nahnu, anta, semua ke bawah tu, itu baris. Cuma Ustaz, tadi Ustaz cakap kan mabni ni kan tak ada yang rofak, tak ada yang nasab, tak ada yang jar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dalam tabel ni kan, yang sampai kita terkeliru, nampak saya? Sini ni ada marfuk sini, mansub. Ini sebenarnya, ini mungkin penulis nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan saja. Sebenarnya dia tak ada yang marfuk, tak ada yang mansub, tak ada yang majrur. Dia tu
dia tu dinamai sini ni, itu bukan terus kita cakap marfu, tapi dia cakap apa? Fi mahalli raf'in. Ah, fi mahalli raf'in. Maksud dia apa? Dia tu dalam keadaan rafa', dalam keadaan rafa' saja. Jadi tak payah sebut, oh dia ni marfu' dengan alif, bukan. Bukan marfu' dengan alif, bukan. Dia ni fi mahalli raf'in. Dia tu dalam keadaan rafa'. Ah, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bagi i'rab dia, ana talibun ni apa dia? Ana ni kan kata ganti nama. Apa? Ana ni kan kata ganti nama. Kita buat di sini ni. Dia domir. Domir. Dia mabni. Dan dia mabni. Mabniun. Mabni dengan apa? Cara kita nak tentukan dia mabni dengan apa, kita tengok baris akhir dia. Ana ni baris akhir dia apa? Hafiz, Syahir. Baris akhir dia apa? Ana ni. Sukun. Ah, sukun kan baris akhir dia kan? Yang mana yang baris akhir dia? Alif ni kan? Alif ni sukun kan? Jadi mabni ala ala sukun. Ah. Barulah kita buat dia tuan-tuan dan puan-puan, sama ada dia rofak ke nasab kejar, tapi kita tak terus cakap, oh dia ni rofak, tak macam tu. Dia tu fi mahalli, dalam keadaan. Jadi setiap yang mabni ni kita buat dalam cara nak jelaskan dia bukan marfu', bukan mansub lagi. Tapi dia fi mahalli. Fi mahalli, sekarang ni dia keadaan dia sebagai apa ni? Kata ganti nama di awal ayat, kata-kata nama di awal ayat dia sebagai mubtada kan? Kalau kata nama di awal kan sebagai mubtada. Jadi kalau mubtada i'rab dia rafa'. Jadi kita buatlah fi mahalli raf'i al mubtada. Al mubtada'i. Ha, jadi dia sebagai di dalam keadaan rafa' macam mana mubtada? Dalam keadaan rafa' macam mananya mubtada. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cakap sini ana talibun, ana ni kata nama. Tulis dia kata nama dulu. Lepas tu dia mabni, tulis dia mabni. Dia sebab kata nama mabni. Lepas tu mabni dia dengan apa? Kita kena jelaskan mabni dia dengan fathah ke atau dengan apa ke? Kita tengok ujung dia. Tengok ujung dia. Apa ujung dia? Alif. Alif ni kan sukun. Mabni ala sukun. Lepas tu barulah kita sebutkan keadaan dia. Dia keadaan dia jar ke, jazam ke, rofak ke, nasab ke. Cuma kita tak boleh terus sebut dia ni rofak tak. Tapi cakap fi mahalli. Fi mahalli raf'il mubtada. Okay ya. Yang ini contoh yang baris ya. Kita buat contoh yang lain ya. Contoh dia yang kita tengok contoh itu yang baris yang itu dalam keadaan rafa'. Kalau kita ambil yang dalam keadaan nasab contoh dia. Yang sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab dia. Yang sini ah, dalam keadaan nasab ni ah. Ni. Ni. Okey. Ha. Kita buat nasorona, nasorona. Nasorona. Talibun. Okey. Nasorona. Okey, ada tiga sini ya, kata telah menolong. Siapa yang telah menolong? Pelajar. Ini fa'il dia. Ini fi'il. Telah menolong pelajar. Pelajar telah menolong. Nanik adalah kata ganti nama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam tabel yang saya tunjuk tadi tu, nanik akan warna merah ya. Warna merah sana, ya. Ah, warna merah dia. Ah, telah menolong pelajar. Pelajar telah menolong akan kami. Jadi kami ni sebagai apa? Objek atau maf'ulun bih. Ah, maf'ulun bih, kita dah belajar maf'ulun bih mesti nasab. Ah, sekarang inilah baru kata ganti nama tu
fi mahalli nasab, dalam keadaan nasab. Kenapa dia nasab? Sebabkan dia sebagai kedudukannya sebagai maf'ulum maf'ul bih. Jadi kita cuma cara nak susun dia macam mana? Macam ni tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebutkan dulu. Dia ni apa? Dia ni adalah domir. Macam tadi juga, dia domir. Dan domir mesti mabni. Dia buat mabni. Mabni yun. Mabni ala apa? Sebabkan ujung dia mana saya? Bagaimana apa ujung dia? Alif kan? Alif kan sukun. Jadi dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Selepas kita sebut mabni ala sukun, baru kita sebut keadaan dia tu. Keadaan dia macam mana? Fi mahalli nasab. Fi mahalli nasab. Nasbi. Maf'ul. Maf'uli bihi. Maf'ul bih. Jadi dalam sekarang ni apa dia? Dia ni dalam keadaan nasabnya maf'ulun bih. Di dalam keadaan nasab macam maf'ulun bih. Kau sini ni dia dalam keadaan rafa'nya mubtada. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin agak terasa susah sedikit, tapi nanti kita akan belajar terus yang mabuni-mabuni ni. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan nampak macam mana nak susun dia. Kalau sekarang ni mungkin setakat ni susah sikit tak apa. Sebabkan kita baru pertama kali belajar yang mabuni ni, baru nampak cara nak susun dia. Kalau semalam kan kita buat macam tolibun ni, dia adalah fa'ilun marfu'un dengan dommah. Yang semalam tu senang. Sekarang ni yang mabni ni macam ni cara nak susun dia. Domir, mabni, ala sukun macam tu. Ini yang dalam keadaan nasab. Dalam keadaan jar macam mana pula Syahir? Kita tengok sana. Boleh tuan-tuan buka macam ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil lah yang sini. Bina ni. Ataupun bikum. Ada mana-mana lah. Atau alaina lah saja. Alaina ya. Tengok sini alaina. Nampak? Kita ambil contoh alaina ya. Okey? Dah? Kita ambil contoh alaina ya. Atau assalamualaikum lah. Alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekejap, saya padam yang atasnya. Mustatir ni. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok sekarang ya. Keselamatan ke atas kalian. Alaikum ni ada dua ni perkataan sini ni. Ada ala dengan kum. Okey. Nampak ya? Ala ni apa dia? Ini huruf harful jar. Huruf jar. Dia huruf jar. Maknanya kata nama selepas huruf jar mesti dalam keadaan jar atau majrur. Ya kan? Mesti dalam keadaan jar ya. Jadi kita tak terus buat sini ni isim majrur Ustaz. Mana sini huruf jar, sini isim majrur. Sekarang ni tak boleh lagi. Kalau sebelum-sebelum ni boleh je. Sekarang tak boleh. Kita buat yang cantik dia macam ni. Sebutkan dulu. Kum ni kan maknanya kalian ke atas kalian. Kalian kan kata ganti nama. Kita buat dia. Dia domir, kata ganti nama. Mabuni dengan apa dia ni? Tengok huruf terakhir dia apa? Mim kan? Mim ni baris daripada apa? Bersukun. Jadi domir, dia mabuni. Mabuni ala sukun. Ala sukuni. Dah selesai kita tulis yang ni, baru kita bagi tahu kedudukan dia. Tapi cara nak bagi tahu kedudukan dia pakai fi mahalli macam tu. Fi mahalli tu apa maksud dia tadi? Dalam keadaan. Jadi kita buatlah fi mahalli. Dalam keadaan apa dia tadi? Sebabkan sebelum dia ada huruf jar, maknanya dia adalah isim majrur. Isim majrur i'rab dia apa?
irob dia ja kan, isim majrur kan ja kan. Jadi kita buatlah sini fi mahalli, dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar macam mana isim majrur? Ha. Al ismi al al-majruri. Ah, berarti fi mahalli jarri isim majrur. Maksud dia apa? Dia tu dalam keadaan jar sebagaimana isim majrur. Okey? Ah, clear? Clear? Jelas? Ah, jadi macam tu ah. Jadi domir ni walaupun dia yang tetap, dia tak berubah, cuma dia ada juga keadaan jar, keadaan nasab, keadaan rafa' ada juga status dia itu tu. Cuma cara nak sebut status dia tu, rafa' ke nasab ke jar tu, kita tak boleh sebut terus dia marfu', majrur, majzum atau dia rafa', tak boleh sebut macam tu terus. Tapi tak boleh di sini ni, bukan berarti kalau tuan sebut tu tuan masuk neraka, tak. Ini kaedah bahasa Arab je. Jadi kita nak sebut dia tu macam mana? Pakai fi mahalli ya. Fi mahalli raf'il mubtada, fi mahalli nasbil maf'ulun bih, fi mahalli jarril isim majrur. Ada soalan? Tak ada. Jadi cara dia macam tu tuan-tuan dan puan. Ini ni semua ni dia baris. Kata ganti nama, kata ganti nama anak nampak ke tak? Nampak. Kata ganti nama nah anna sini ni atau bermaknakan kami ni nampak ke tak? Nampak. Sini kum ni nampak ke tak? Nampak. Ini dinamai baris. Okay, inilah dinamai dengan baris. Jadi setakat tu macam tu lah baris. Ha? Okay. Dah? Setakat ni yang baris. Okay lah. Ha? Saya pandang. Atau ada tuan-tuan nak screenshot? Boleh? Screenshot lah terlebih dahulu. Screenshot lah terlebih dahulu. Dah? Okay. Dah saya pandang lah. Ha? Okay, tak ada lagi lah. Tak ada apa-apa. Okay, saya pandang. Ini yang baris. Maknanya kalau ada yang nampak, maknanya ada yang tak nampak. Okay. Jadi itu hukum dia. Kalau ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang tak nampak apa nama dia? Nama dia mustatirun. Mustatirun lah. Ha? Mustatir. Okay. Kita tulislah sini ya. Mustatir ni contoh dia lah. Mustatir ni tak nampak, baris nampak. Okay? Mustatir, kita buat contoh dia. Ana azhabu. Ataupun azhabu ilal madrasati. Okay. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, zahaba aliyun. Kita buat contoh yang selanjutnya. Huwa zahaba. Huwa. Kita buat contoh macam tu ya. Okey. Huwa zahaba, zahaba aliyun. Okey, dah. Ini mustatir ya. Mustatir ni macam mana Ustaz? Ini kan ada anak dia ni. Kita tak fokus pada anak. Anak ni betul. Ini baris ni nampak. Tak salah tuan-tuan dan puan-puan cakap. Ini dia samalah macam ni tadi. Tapi kita tak fokus pada yang ni. Ini baris ni nampak. Kita nak tengok kepada yang azhabu ni. Okey. Kita nak fokus pada azhabu ni. Azhabu ni dia adalah fi'il mudhari ya. Saya ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Adakah amil-amil sebelum dia? Ada tak mana-mana amil sebelum dia? Ada tak mana-mana pengacau sebelum dia yang membuat dia jadi rafa, menjadi nasab, menjadi jazam? Tak, tak ada kan? Maknanya dia marfu' ah. Baru kita sebutkan dia marfu'. Kalau tak ada yang kacau, makna dia marfu' lah. Marfu'. Okey, sekarang fa'il dia mana? Fa'il dia mana sini ni? Fa'il dia fa'il dia mustatir sini tuan-tuan dan puan-puan. Sini mustatir fa'il dia. Tak ada fa'il dia, tak ada kata ganti nama yang boleh jadi fa'il ataupun kata nama yang jadi fa'il, tak ada.
kata ganti nama jadi fa'il tak ada, kata ganti nama pun tak ada juga. Maknanya fa'il dia apa? Mustatir ana ya. Jadi fa'il dia apa? Mustatir. Jadi fa'il di sini mustatir. Okey. Jadi azhabu ni fi'il mudhari'. Fa'il dia mana? Mustatir ana. Mustatir ana. Yang ana yang ni boleh ke tak jadi fa'il? Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan ana yang pertama ni dia sebelum fi'il. Fa'il dia kena ada selepas fi'il. Maknanya selepas ni mesti ada fa'il. Jadi sini ni tak ada apa-apa. Maknanya dia mustatir, mustatir ana ya. Kalau ni macam mana pula? Sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Adhabu. Ini fi'il mudhari' sama macam ni dan dia marfu'. Mana fa'il dia? Fa'il dia pun juga mustatir. Sebabkan ila, ila ni tak boleh difa'il. Ila ni huruf huruf jar. Ini ni isim majrur, tak boleh. Jadi fa'il dia juga mustatir a ana. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau terjumpa adhabu, dia tu memang mustatir terus. Wajib dia mustatir. Wajib dia mesti dia mustatir. Mesti dia tersembunyi fa'il dia. Mesti tersembunyi kata nama dia. Mesti wajib. Sebab itulah nama dia sana tu ada fa'il mustatir wa wajib. Jadi kalau terjumpa adhabu dan yang ke bawah tu lagi apa lagi tu? Yang macam naktubu, anta taktubu, apa lagi? Uktub yang serupa macam tu dia maknanya kata ganti nama dia mustatir, wajib dia. Wajib dia mustatir. Macam mana yang selepas dia tu yang jaiz? Yang jaiz ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang ini wajib mustatir. Kalau yang jaiz tu macam mana? Kita tengok ah. Sini zahaba telah pergi. Mana fa'il dia? Ali. Ini fa'il dia ada nampak. Ini fa'il dia. Kalau yang sini ni huwa zahaba. Zahaba ni yang mana fa'il dia? Mustatir. Mustatir hu huwa ya. Bukan yang ni fa'il dia. Ini fa'il dia adalah mustatir huwa. Jadi kalau yang nombor dua ni, kadang-kadang fa'il dia nampak, kadang-kadang tak nampak. Itulah yang dimaksud dengan mustatir yang jaiz tu. Jadi mustatir jaiz ataupun wajib ni juga berkenaan dengan fa'il dia. Ada yang nampak, ada yang mesti tak nampak terus dia. Ada juga yang kadang-kadang ni nampak ataupun kadang-kadang tersembunyi. Itulah perbezaan dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah belajar yang baris. Baris ni sama ada yang dia terofak ke nasab ke jar tadi ya. Lepas tu mustatir sama ada yang mustatir dia wajib ke jaiz. Mustatir yang mesti mustatir, ada juga yang jaiz. Kadang-kadang dia mustatir, kadang-kadang dia tak. Itulah uraiannya. Okey. Ada masa lagi? Itulah sedikit ringkasan dia. Yang lebih terlebih dan terkurang tadi dah jelaskan oleh Syahir. Okey, Syahir nak teruskan? Okey, sila. Teruskan tajuk selanjutnya. Baik, jadi kita sambunglah pengajian kita pada bab yang kedua daripada isi-isi mabni ya. Okey. Baik. Jadi ni apa ni? Isim isyarah lah. Kata tunjuk itu, ini. Demikian. Ini kata-kata isyarat lah. Jadi isim isyarah ni ada yang berbentuk muzakkar dan ada yang muannas. Okay. Jadi apa ni lah. Ini adalah salah satu daripada isim-isim yang mabni, isim yang tidak berubah dalam keadaan rofak ke, dalam keadaan nasab, malah pun jar, tidak berubah. Sebab apa? Dia isim mabni. Ini dia hanya kasih pembahagian-pembahagian daripada isim isyarah lah. Mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh hafal semua ni, untuk memperingatkan kita yang mana semua isim isyarah ni semua tak berubah. Okey.
bila muzakkar mufrad kita pakai macam kita nak mengisyaratkan sesuatu yang muzakkar lah, macam kitabun yang tidak ada tamar butoh ataupun nama lelaki ke, contohnya za ataupun hadza. Ini untuk mufrad lah, kita pakai ini untuk mufrad. Cuma ini dia pun dia ada kasih, kalau kita nak isyaratkan benda tu dekat qarib, pakai za dengan hadza. Kalau pertengahan macam tak jauh sangat, tak dekat sangat, pakai zalik, pakai zaka. Lepas tu kalau berjauh, zalika. Itu. Ini apabila musanna lah, ada dua. Benda yang diisyaratkan tu ada dua. Benda yang diisyaratkan tu kita panggil musyar ilaih, macam kitab ini. Kitab tu adalah musyar ilaih yang diisyaratkan. Okey. Jadi musanna ni untuk muzakkar juga ada dua. Zani dengan hazani, lepas tu zaini dengan hazaini. Terpulang nak pakai yang mana. Lepas tu zanika, ini kalau mutawasid zanika, lepas tu zainika, lepas tu zanika ataupun zainika. Okey. Jadi ada sesetengah isim isyarah yang jarang digunakan dan ada lagi yang itulah. Ya, maknanya tak semua isim isyarah yang ada kat sini kita kerap jumpa kat kitab. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan jangan risaulah. Tapi sangat kami tekankan untuk menghafal lah isim-isim isyarah ni. Lepas tu jama' ula'i ha'ula'i ula'ika ula'lika. Kalau ula'ika untuk mutawasid, ula'lika pakai lam pula untuk ba'id jauh. Ini bila ramai lah, musyar ilaih tu ramai. Okay, jadi muzakkar dah habis. Lepas tu ini mu'annas pula. Okey, mu'annas kita ada apa ni, mufrad dia zihi, hazihi, ti, tihi dengan zi. Maknanya dia sama ini. Sama je. Terpulang nak pakai yang mana. Tika kalau mutawasid, lepas tu tilka kalau jauh lah, ba'id. Kalau dua pula, tani, hatani, taini dengan hataini. Lebih kurang macam ni je, pakai zani dengan hazaini ya. Macam kat atas tu. Lepas tu tanika, tainika, tanika, tayinika pun sama macam tadi kan. Lepas tu jamak pula pun sama, ula'i ha'ula'i ula'ika ula'lika. Maknanya mu'annas muzakkar pun lebih kurang je lah. Lepas tu dekat sini dia ada tulis lagi kat bawah tu, poin-poin apa dia tulis. Okay, ini yang paling last lah. Dia kata apa ni, mukhassatun bil makan. Maknanya isim isyarat ni khas untuk tempat sahaja, tak boleh digunakan untuk orang, tak boleh digunakan untuk kitab ke apa ke. Ni khas untuk kitab, khas untuk makan tempat. Huna, huna maknanya musyar ilaih tu mesti tempat lah, masjid ke apa ke. Huna, hunaka, hunalika, sama dengan samita ataupun samata. Okey. Lepas tu dia ada kasih point lagi, yang mana isim isyarah yang sering digunakan ditambah dengan lam dan khaf dan kaf khitab. Maknanya biasa isim isyarah yang selalu digunakan adalah dengan penambahan lam. Lam khitab ni maknanya lam mukhatab, yang bermakna kamu, kamu berdua, kamu semua. Macam inilah. Asalnya tilka jadi tilkum, jadi tilkuma. Tengok zalik, asalnya zalika jadi zalikum, zaka. Yang kebanyakan yang digunakan menggunakan kaf lah. Satu isim isyarah kedudukannya boleh rafa, nasab atau jar, tapi tidak mengalami perubahan dalamnya kerana termasuk isim yang mabni. Ini pun saya ada bagi tahu tadi. Dia tidak berubah walaupun dalam keadaan status yang lain. Jika musyar ilaih, kalimat yang diisyarahi, maknanya kalimat yang ditunjuk itulah, ada alif lam, maka kedudukan kebanyakan sebagai badal dari isim isyarah. Contoh dia apa? Dhahikat, okey, hadhihi. Albintu ni jadi musyar ilaih. Tengok dia ada alif lam. Kebanyakannya dia adalah menjadi badal kepada hadhihi. Jadi patutnya fa'il dia hadhihi je. Albintu bukan fa'il. Tapi disebabkan albintu ni jadi badal, i'rab dia kena sama. Tapi albintu ni bukan isim mabni, dia mu'rab. Jadi kita kenalah letak i'rab dia, tanda i'rab dia dengan marfu' rafa'. Dia jadi badal. Lepas tu ini jadi fa'il kepada dhahikat. Al-barihatan ni maknanya dia tadi malam lah. Dia ada tulis terjemah kat sini. Ataupun la takra' hadhil majallata. Hadhihi tu jadi maf'ul bih. Sebab apa? Ini dah ada fi'il dengan fa'il dalam dia. Fi'il nahi, fi'il larangan. Al-majallata jadi maf'ul bih. Hazi al-majallata.
Lepas tu lidzalika albaiti abwabun. Ah ha, patutnya zalika ni jadi isim majrur, tapi disebabkan musyar ilah di alif lam kena jadi badal, kena i'rab sama lidzalika albaiti, jadi isim majrur juga abwabun. Terdapat pintu. Okey, itu sajalah pembahasan isim isyarah ya. Pembahasan ni tak panjang, cuma kita perlukan kepada kehafalan banyaklah untuk isim isyarah ni. Okey, lepas tu kita tengok salah satu contohlah, dia kata kat situ cari isim isyarahnya. Hadza qalamun qadimun. Ini adalah pen yang lama. Hadza ni apa? Okey, hadza ni ini dikata isim isyarah. Jadi isim. Ha. Ini isim. Isim di awal kalimat sebagai mubtada. Okey, dia jadi mubtada. Qalamun jadi apa? Tak boleh jadi badal sebab tak ada alif lam. Ha, qalamun tak boleh jadi badal kepada hadza, tak boleh jadi mubtada juga. Ha. Dia jadi apa? Khabar. Qalamun. Hadza ini adalah qalam, pen, qadimun, yang lama. Qadimun jadi apa? Jadi na'at ataupun sifat kepada qalamun. Ni mubtada, qalamun ni khabar. Ha. Jadi itu sajalah pembahasan nahwu saya pada pagi ni. InsyaAllah. Jadi kita ada, alhamdulillah kita dah belajar dua bab eh. Bab isim, bab isim dhamir dan bab isim isyarah. Ha, ini daripada antara fi'il-fi'il yang mabni lah. Jadi itu saja daripada saya untuk pagi ni. Kita akan serahkan balik kepada Ustaz Farid untuk menyambung pengajian tasrif kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berpindah pada ilmu baru iaitu ilmu sarf. Nahwu telah dibincangkan panjang lebar tadi. Kita terus pergi kepada bab af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Fi'il ajwab kita dah bincangkan semalam. Hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab af'ala yuf'ilu muka surat 36, iaitu misal. Misalnya ada satu term dalam sharaf, iaitu di huruf fa fi'ilnya, fa fi'ilnya berbaris, fa fi'ilnya huruf 'illat. Misal waw. Eh? Misal ya, misal waw, fa fi'ilnya huruf waw. Misal ya, fa fi'ilnya huruf ya. Ha. Okey. Jadi macam au sala yusilu pada muka surat 36. Waw itu adalah fa fi'il. Waw itu adalah fa fi'il huruf huruf waw. Au tara, waw itu adalah huruf 'illat, kita panggil fa fi'il, iaitu fa fi'ilnya huruf waw, itu dipanggil misal waw. Begitulah aujaba, aujaba hamzah waw, waw itu adalah fa fi'il, huruf waw, itulah dipanggil, dipanggil apa tu, dipanggil misal waw. Antara terlepas pandang dalam kitab ini, iaitu setiap alif yang di awal tu fi'il madhi semuanya wajib mempunyai hamzah. Eh? Tuan-tuan kena highlight kan, setiap fi'il madhi atas wazan af'ala semuanya mempunyai hamzah. Au sala au tara. Siapa yang tak letak hamzah, dia kena salah. Dalam penulisan salah. Sebab alif tidak dapat menerima baris sama sekali. Hamzah saja yang boleh menerima baris. Jadi semua fi'il madhi dan juga masdar. Eh? Fi'il madhi dan juga masdar. Dan juga fi'il amar mesti diletakkan hamzah di awal. Siapa yang tidak letakkan hamzah dikira salah dari segi penulisan. Begitulah pada fi'il misal ya, wajib diletakkan alif dan di atasnya hamzah. Hamzah. Siapa yang tidak letakkan dikira salah. Begitulah fi'il-fi'il yang telah lalu. Daripada fi'il muka surat 35, fi'il ajwaf, arada, abaha, abana. Semua itu atas alifnya ada hamzah, itu wajib. Begitulah pada masdarnya juga hamzah yang berbaris bawah. Begitulah pada fi'il amarnya
ada huruf hamzah yang berbaris atas. Jelas eh? Begitulah pada muka surat 34, fi'il naqis, fi'il madinya awalnya ada hamzah, alqa, abda, abqa. Masdarnya ada hamzah, alif itu ada hamzah tapi berbaris bawah, hamzah berbaris bawah. Kemudian fi'il amarnya juga ada hamzah, hamzah yang di atas, di atas alif. Begitulah berlaku pada muka surat 32, 33 perkara yang sama. Eh, di highlightkan. Nah, ini di antara kecuaian, di antara sebahagian pelajar-pelajar mereka tulis cincai, tak ada apa. Alif dengan hamzah sama. Lain, alif tidak boleh menerima hamzah sama sekali. Hamzah saja yang boleh menerima baris. Kita tengok awsala yusilu isalan. Sebelum daripada ni, suka saya sebutkan apa kata kita murajaah. Ha. Kita murajaah daripada awal. Daripada awal pada muka surat 32 berserta dengan lagu-lagunya afala yufailu ifalan wa mufalan. Eh? Atamma yutimmu itmaman mutammaman fahuwa mutimmun wadhaka mutammun. Semua tu kita murajaah balik daripada fi'il sahih, mudha'af, naqis, ajwaf, barulah kita akan masuk dalam fi'il yang baru, misal waw, misal ya, beserta dengan latihan kita akan bincangkan insya-Allah taala. Ini pun kita dah bincangkan dah. Kalau tuan-tuan masih ingat semalam, eh? Semalam kita dah bincang misal waw, misal ya, dah bincang dah semalam, dah selesai. Sekali dengan contoh semalam 36, 37 semua dah selesai daripada daripada teori dan juga latihan praktikalnya. Hari ini pada muka surat 38 menutup tirai. Menutup tirai level yang kedua kita dan dipanggil PL Mahmus. Mahmus ni apa? Mahmus ni maknanya apa itu Mahmus yang kita belajar dulu? Dan level term ni, term Mahmus ni apa dia? Ha. Fa atau ain atau lam fi'il dia ada hamzah. Fa atau ain atau lam fi'il dia ada hamzah. Kalau fa fi'ilnya hamzah dipanggil mahmuzul fa. Ain fi'ilnya hamzah dipanggil mahmuzul ain. Lam fi'ilnya huruf hamzah dipanggil mahmuzul hamzah. Mahmuzul lam. Okey. Itu semua term tak perlu saya tulis, tak perlu saya ulang. Semua tuan-tuan refer balik kepada level yang pertama yang saya selalu tekan kan. Ingatlah term-term ni. Ha, supaya masa akan datang tak perlu lah. Benda yang sama sampai 10 kali kita ulang. Okey eh? Boleh? Okey, sekarang kita terus kita murajaah atas wazan af'ala sahaja. Tapi dia banyak pecahan. Bermula pada muka surat 32 sampailah muka surat yang ke-37. Eh? Saya persilakan pelajar kita untuk menendangkan. Mikrofon dulu. Dua. Mikrofon dua. Baik, jadi kita akan inilah cuba ulang balik bab af'ala yuf'ilu. Yang mana telah diterangkan oleh Ustaz Farid dan ni cuma nak kita nak refresh lah. Ha, kita nak refresh lagu-lagu semua.
3 ambil. Jadi dia minta tunggu seminit sebelum kita mulakan. Jadi boleh buka pada muka surat 32 bab af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun أفعل تفعل مفعل مفعل أفعل تفعل مفعل مفعل أبطل يبطل إبطالا ومبطلا فهو مبطل وذاك مبطل أبطل تبطل مبطل مبطل أبطل تبطل مبطل مبطل أبعد يبعد إبعادا ومبعدا فهو مبعد وذاك مبعد أبعد لا تبعد مبعد مبعد أبعد لا تبعد مبعد مبعد أحسن يحسن إحسانا ومحسنا فهو محسن وذاك محسن أحسن لا تحسن محسن محسن أحسن لا تحسن محسن محسن أخرج يخرج إخراجا ومخرجا فهو مخرج وذاك مخرج أخرج لا تخرج مخرج مخرج أخرج لا تخرج مخرج مخرج أدخل يدخل إدخالا ومدخلا فهو مدخل وذاك مدخل أدخل لا تدخل مدخل مدخل أدخل لا تدخل مدخل مدخل أتم يتم إتماما ومتما فهو متم وذاك متم أتم لا تتم أتم لا تتم متم أتم يتم إتماما ومتما فهو متم وذاك متم أتم لا تتم أتم لا تتم متم أجل يجل إجلالا ومجلا فهو مجل وذاك مجل أجل لا تجل أجل لا تجل مجل أحب يحب إحبابا ومحبا فهو محب وذاك محب أحب لا تحب أحب لا تحب محب أحس يحس إحساسا ومحسا فهو محس وذاك محس أحس لا تحس أحس لا تحس محس أحل يحل إحلالا ومحلا فهو محل وذاك محل أحل لا تحل أحل لا تحل محل أسر يسر إسرارا ومسرا فهو مسر وذاك مسر أسر لا تسر أسر لا تسر مسر Buka pada muka surat 34.
Alqa yulqi ilqa'an mulqan fahuwa mulqin wadhaka mulqan Alqilatulqi mulqan Abda yubdi ibda'an mubdan fahuwa mubdin wadhaka mubdan Abdilatubi mubdan أبقى يبقي إبقاء مبقا فهو مبق وذكى مبقا أبقى لا تبقي مبقا أبقى يبقي إبكاء مبكا فهو مبك وذكى مبكا أبقى لا تبقي مبكا أبلى يبلي إبلاء مبلا فهو مبل وذكى مبلا أبلى لا تبلي مبلا أثنى يثني إثناء مثنى فهو مثن وذكى مثنى أثني لا تثني مثنى أجرى يجري إجراء مجرا فهو مجري وذكى مجرا أجري لا تجري مجرا Pada muka surat yang ke-35 أراد يريد إرادة مرادا فهو مريد وزكى مراد أريد لا تريد مراد مراد أريد لا تريد مراد مراد أباح يبيح إباحة مباحا فهو مبيح وزكى مباح أبيح لا تبيح مباح مباح أبيح لا تبيح مباح مباح أبنا يبين إبانة مبانا فهو مبين وزكى مبان أبين لا تبين مبان مبان أبين لا تبين مبانون مبانون أثبا يصيب إصابة مصابا فهو مصيب وزكى مصاب أصيب لا تصيب مصاب مصاب أصيب لا تصيب مصاب مصاب أجاب يجيب إجابة مجابا فهو مجيب وزكى مجاب أجيب لا تجيب مجاب مجاب أجيب لا تجيب مجاب مجاب أهلا يهل إهالة مهلا فهو مهل وزكى محال أهل لا تهل محال محال أهل لا تهل محال محال Buka muka surat yang ke-36 أوصل يوصل إيصالا ومصالا فهو موصل وزكى موصل أوصل لا توصل موصل موصل
أو سلة سل مصال مصال أو ترى يتير إتارا ومترا فهو متير وزكى متر أو تير لا تتير متر متر أو تير لا تتير متر متر أوجب يجيب إجابا ومجابا فهو مجيب وزكى مجاب أوجب لا تجيب مجاب مجاب أوجب لا تجيب مجاب مجاب أوجد يجيد إجادا ومجادا فهو مجيد وزكى مجاد أوجد لا تجيد مجاد مجاد أوجد لا تجيد مجاد مجاد أوجز يجيز إجازا ومجازا فهو مجيز وزكى مجاز أوجز لا تجيز مجاز مجاز أوجز لا تجيز مجاز مجاز أوراد يريد إرادا ومرادا فهو مريد وزكى مراد أوريد لا تريد مراد مراد أوريد لا تريد مراد مراد Buka pada muka surat yang ke-37. أيقانا يقين إيقانا ومقانا فهو مقين وزكى مقان أيقين لا تقين مقان مقان أيقين لا تكين مقانون مقانون أيسارا يسير إسارا ومسارا فهو مسير وزكى مسار أيسير لا تسير مسار مسار أيسير لا تسير مسار مسار أين عيون إناء ومناء فهو منع وزكى مناء أين لا تنع مناء مناء أين لا تنع مناء مناء أيقظ يقيد إيقاظا ومقاظا فهو مقيد وذاك مقاظ أيقظ لا تقيد مقاظ مقاظ أيقظ لا تقيد مقاظ مقاظ Pada muka surat yang ke-38. أمانا يؤمن إيمانا ومؤمنا فهو مؤمن وزكى مؤمن آمين لا تؤمن مؤمن مؤمن آمين لا تؤمن مؤمن مؤمن أسرى يسير إثارا ومسرا فهو مسير وزكى مسر أثير لا تسير مسر مسر أثير لا تسير مسر مسر أتى يؤتي إيتاء مؤتا فهو مؤتي وزكى مؤتا آتي لا تؤتي مؤتا مؤتا آتي لا تؤتي مؤتا مؤتا
ajara yujiru ijaran wa mujaran fa huwa munjirun wa zaka mujarun ajir la tujir mujarun mujarun ajir la tujir mujarun mujarun adana yudinu izanan wa muzanan fa huwa muzinun wa zaka muzanun azin la tuzin muzanun muzanun azin la tuzin muzanun muzanun hadha yuzi iza muzan fa huwa muzin wa zaka muzan azi la tuzi muzan muzan azi la tuzi muzan muzan. Bukan amina, amina ya amanu, mana aman, aman. Ini bukan mana aman, beriman. Mana kena panjangkan. Mana yu'minu. Sedangkan lepas perkataan mana yu'minu dalam bahasa Arab, dia ada ba, dia muta'adi dengan huruf ba. Tuan-tuan baca, alladina yu'minuna bil. Okey. Amana yu'minu selalunya ada dalam Quran, kalau dalam bahasa Arab pun selepasnya ada huruf ba muta'addi dengan ba. Mana beriman kepada. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nampak eh? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Walladzina yu'minuna bima bi. Ada apa tu? Ada ba. Amanar rasulu bima, nampak bima unzila, ada ba. Lepas amana alfa amana yu'minu, ada ba lepas dah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Athara yusiru, mana memilih atau mengalah ataupun mengutamakan. Dalam Quran ada, dalam surah apa nama tu, dalam surah Al-Hashr 78. Ni nak bagi tahu tentang sifat ikramul muslimin. Dalam tabligh banyaklah ikramul muslimin. Apa dia? Iaitu mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kita nak tapi kita utamakan orang lain. Itu kita panggil apa? Atara yusiru isar, sifat isar. Isar ni untuk pengetahuan tuan-tuan, isar bil ibadah makruh. Mengutamakan dalam ibadah, mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh. Tapi bila isar bi ghairil ibadah maqlub, mengutamakan orang lain selain daripada bab ibadah, selain daripada bab ibadah adalah maqlub, dituntut. Apa maksud dia? Tuan-tuan, asar yusir ni, kalaulah tuan-tuan contohnya sekarang ni kita berada di saf yang kedua.
Contoh soft yang kedua. Soft pertama kosong, kita pun utamakan orang sebelah kita sebab dia orang tua. Haji dipersilakan depan sebab haji orang tua. Ha, kita utamakan dia. Tak boleh. Makruh. Bab ibadat kita kena ke depan. Kita berebut ke depan. Ha, selain daripada ibadat tak apa. Ha, contoh dalam bab selain ibadat makan. Ha, bila kita nak makan, haji makan dulu lah. Haji ambil dulu makanan. Saya ikut haji dia. Ha, kita berdiri ada kursi kosong duduk. Haji duduk dulu. Kalau saya tempat kosong saya duduk. Kalau tak haji duduk. Ha, itu dipanggil kisar. Biar iri ibadat. Bukan selain bab ibadat maka dituntut utama ke orang lain. Dalam Quran dalam surah Al-Hasyr 28, dua lay satu muka surat. Dua lay plus satu page. Apa dia tu? Ayat apa? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru. Nampak? Wa yu'thiru. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Okay, itu آثار يؤثر. Kemudian آتا يؤتي makna memberikan atau mendatangkan. Memberikan. Selalu ata yukti mana mendatangkan, datang, memberi. Tapi selalunya ata yukti ada dua mafhum selalunya. Dua mafhum. Ha. Okey. Kalau ata ataupun ata bi mana membawa datang. Ha. Kalau datang lain, membawa datang lain. Membawa datang kita. Datang, datang orang pun datang. Tapi kita tak kata membawa datang orang. Ha. Okey. Ata yu'ti mana mendatangkan. Ajara yu'jiru ijaran. Makna memperkerjakan ataupun menyewakan. Sebab tu tuan-tuan jangan tersalah baca yang wirid lepas sembahyang. Allahumma ajirni minan nar. Jangan tuan-tuan baca Allahumma ajirni minan nar. Jadi maknanya apa? Sewakan untuk aku api neraka ya Allah. Jadi makna lain tu. Jangan tersalah baca. Ada satu surah saya pergi dia baca tu. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar wal a'yadu billah. Bukan kita nak minta tempah api neraka. Nak minta jauhkan. Jauhkan daripada ajara yujiru. Jadi a tu pendekkan. Ajirna. Baru betul eh. Jauhkan aku daripada api neraka. Kalau tuan-tuan panjangkan a, ajirna, tempahkan untuk aku api neraka. Kita bukan nak tempah, kita nak jauh kan. Nampak eh? Itu daripada ajara yu'jiru ijaran. Boleh? Jelas eh? Kemudian azana yu'zinu. Dia ada dua. Kalau azana azana yu'zinu mu'azzin azan. Azana yu'azzin. Sebab itu kita panggil orang yang azan dipanggil mu'azzin. Ismul fa'il. Azana yu'azzin. Tetapi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, azana yu'azzin juga boleh boleh juga makna mengumumkan. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Okey, dalam surah Al-Hajj juzuk yang ke-17. Tuan-tuan lihat 7 lah juzuk yang ke juzuk yang ke-17 Wa azzin daripada azdana yu'azzinu fi'il amr dia azzin. Maknanya mengazankan, memberitahulah, mengumumkan. Sebab azan pun beritahu juga, memberitahu masuk waktu solat. Nampak eh? Jadi azana mana lebih kurang sama. Azana yu'zinu izanan mana memberitahu, mengumumkan, mengisytiharkan. Declare eh? Kemudian kita lihat yang seterusnya perkataan aza yu'zi, menyakiti atau mengganggu. Dalam ayat Quran ni banyak aza yu'zi ni. Kalau aza
Aza ya'di maknanya sakit. Sakit. Tapi kalau aza yu'zi iza'an mana menyakiti. Ada maf'ul bih lepas kan. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi la takunu kalladzi nakabaru. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Nampak? La takunu kalladzina adaw Musa. Adaw, adaw adalah jamak. Ini perlu buat tulis. Sekejap lagi saya tulis. Tuan-tuan. Daripada adha yu'zi. Okey. Kemudian dalam surah apa lagi tu? Dalam surah As-Saff 78 eh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu'dhunani nabalima ya qaumi limatu'dhunani tu'dhunani kepada adza yu'zi. Okey, nampak eh? Kenapa kamu menyakiti aku? Limatu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qauman fasiqin. Imsah awal. Imsah sabur. Okey. Kita nak tengok sekarang ni manalah ilmu tajwid dipanggil apa? Mad badal. Mad badal. I'rab badal lain tau. Tuan-tuan akan jumpa lah ilmu nahwu nanti nama dia badal. I'rab dia sebagai badal. Dia termasuk dalam bab na'at. Na'at ni ada empat, iaitu ataf, badal, taukid. Satu lagi? Tabi' ada empat. Tabi' ada empat. Badal, badal, na'at, ataf, taukid. Ada empat semua. Okey. Sekarang tuan-tuan tengok A mana. Kalau A mana ilmu tajwid dia panggil mad apa tu? Mad badal. Mad badal. A mana yu'min. Imanan. Mu'manan. Mu'minun. Mu'manun. Amin. Okey, sekarang kita pergi ke, sebelum tu kita baca dulu latihan, nanti kita pergi ke papan putih. Kita tengok latihan di bawah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nampak eh? Ini hadis Nabi. Man kana yu'minu. Man kana yu'minu yu'minu fil mudhari'. Yang kedua, al-itharu fil ibadah mamnu'. Dalam qa'idah al-qa'idah al-fiqhiyah, al-itharu fil ibadah makruhun. Okey. Apa? Makruhun. Baik. Eh? Al-izar fil ibadah makruhun. Tapi di situ memang mamnu'. Dia ditegah dilarang. Mengutamakan dalam bab ibadah dilarang. Dilarang tu bukan mana haram tapi makruh. Al-izar. Izar ni ada pada azara yusiru izar. Jelas? Adalah ismi masdar. Yang ketiga dipanggil ata yu'i'ita'an. Ata. Bila ati. Wa ati kulladhi haq. Wa ati kulladhi haqtin haqqah. Bawa datanglah. Setiap orang yang mempunyai haknya, bawa datanglah haknya. Nah, jadi ati adalah fi'il amar. Daripada ata yu'i. La tu'dir alatal malahi. Alat tu'jir. Jangan kamu sewa alat-alat yang melalaikan. Alat muzik yang melalaikan. La tu'jir. Pe'al nahi eh. Tu'jir adalah pe'al mutarek. La tu gar nahi. Azana. Bukan azin. Sebab bukan azin. Kalau azin lepas dia mafulumi. Ni azana. Lepas dia mudir. Dia lipah. Nampak kan? Azana. Mudirul madrasah di telah memberitahu mudir penentu madrasah anna al-imtihana qaribun, bahawasanya imtihan itu qarib, dah dekat lah. Azana adalah fi'il, azana adalah fi'il amar.
Bukan fi'il amar, fi'il madhi. Fi'il amar dia apa? Fi'il amar dia adalah adil. Okey, adil. Kemudian nombor 6, limadha anta mu'zi abaka? Kenapa kamu menyakiti ayah kamu? Mu'zi adalah ismul fa'il daripada adha yu'zi idha'an. Jelas eh? Mu'zi ataupun mu'din maka ada ismul fa'il. Tuan-tuan dimulai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita berpindah. Tapi beberapa butir tuan-tuan lihat ada beberapa perkara yang saya nak bagi tahu. Contohnya pada contoh yang keberapa ni? Contoh yang kelima. Tuan-tuan lihat contoh yang kelima. Dari tulis di situ A dana. Nampak tak? A dana. Kalau tak berbuah baris, kita tak tahu. Ini adalah fi'il madhi, adalah past tense fi'il madhi ataupun fi'il amar. Maka macam mana kita tengok ayat lepas dia? Kalaulah dia ini lepas dia adalah dhammah, maka sudah pasti dia adalah fi'il madhi. Contoh macam tadi azana mudiru al-madrasati. Kalaulah di sini tak dibubuhkan baris, maka di sini baris fathah, sudah pastilah di sini adalah fi'il amar. Yang mana PL, PL di sini adalah makmologi. Boleh ya? Jelas? Okey, sekarang kita tengok dalam Quran disebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu La takunu kalladhi apa la takunu? Kalladhina adaw Adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Tuan-tuan, sebab apa adaw? Daripada ada yu'zi idha'an. Sebab apa adaw? Okey. Dalam tasrif 14, tuan-tuan baca adaw. Lagi apa? Adaw. Lagi? Adaya. Adaya adaw. Jadi sebenarnya adaw. Tuan-tuan, sebenarnya adaw. Betul ya? Telah di'alal. Apa yang alal? Telah transfer menjadilah ayaw. Ayaw asalnya ditransferkan dia. Apa ya? Bantu. Mikrofon ada. Bila banyak mikrofon dari segi pendengaran yang saya berjalan tidak berapa baik untuk audio. Tadi kita boleh makan dua sebab untuk apa? Kita panggil atas untuk menyanyi ke lagu tasrif. Okey, dipersilakan. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya azayu. Azaz span ghairu mawjud span. Azayu. Okey, azayu ditransferkan menjadi apa? Lepas tu tuan-tuan tengok eh. Azayu. Step yang pertama, apa yang kita buat step pertama? Transferkan baris ni kepada baris sebelah. Transferkan dia. Okey. Kita pun transfer lah. Oh, bukan. Tak perlu transfer. Tak perlu ditransferkan. Salah. Tak perlu ditransfer. Okey. Apa yang kita perlu buat? Asalnya azayu. Okey. Sekarang ni waw ni mati. Waw jamak. Ini huruf ilat daripada huruf PL. Ni huruf PL ni. Huruf ilat. Juga kita nak matikan juga. Kita matikan juga dua. Jadi akan baca macam mana? Azayu. Dia azayu. Dua-dua mati. Tuan-tuan nampak tak? Ya pun mati, waw pun mati. Bila berlaku pertembungan antara waw mati dan ya mati, apa yang kita perlu buat? Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kita buangkan yang fi'il punya huruf ilat. Waw kita kekalkan. Sebab apa waw dikekalkan? Kerana waw tu waw wawul jamak. Wawul jamak dikekalkan. Jadi bacaan dia azaw. Boleh eh? Bacaan dia jadi macam mana? Azaw.
Sebab apa dia baca azau? Ya dibuang sebab ya tu adalah huruf ilat daripada PL. Huruf ilat daripada PL hendaklah dibuang, kekalkan wawul jamak. Okey, azau. Asalnya azayu. Jelas eh? Boleh? Ha. Kemudian kita lihat, dia mudah aje. Untuk kita nak tahu macam mana kita lihat amana PL madhi. Betul? Amana PL madhi. PL mudhari' yu'minu. Betul eh? Yu'minu. Tuan-tuan nak jadikan dia isim fa'al, isim maf'ul, mudah je. Buangkan huruf mudhara'ah ni, tukarkan jadi mim. Huruf second last, kalaulah dia berbaris bawah, maka maknanya adalah ismul fa'al, makna orang yang beriman. Kalaulah huruf second last dia berbaris atas, mu'man, makna orang yang diimani. Ha. Okey. Jelas eh? Untuk PL Amar, PL Amar sedikit sukar. PL Amar sedikit sukar. Dia ada beberapa yang alal juga ni. Kita PL Amar saya dah bagi tahu pada level yang pertama dahulu. Setiap PL Amar diambil daripada PL Mudhari'. Yu'minu. Macam mana dia jadi? Ha. Yang pertamanya tuan-tuan, step yang pertama huruf mudhari'ah dibuangkan. Ha, yu'minu. Bila huruf yang pertama ni mati, yu'minu, huruf mudhari'ah dibuang, apa yang jadi? Apa yang jadi? Ah, sekarang ni tak boleh nak baca. Sebab huruf pertama dia mati. Hamzah ni mati. Cara dia kita letakkan alif. Kemudian ambil balik yang ni, yang tepi ni. Okey. Apa yang terjadi? Jadi macam mana? U'min. Nampak tak? U'min. Ah, jadi transfer yang ketiga, macam mana kita nak buat? Ha, macam mana kita nak buat? Yu'minu. Ha. Ini waw ni kita tukarkan jadi hamzah. Hamzah dan alif. Jadi macam mana? Jadi begini. U'minu. Huruf akhir kena matikan lah, macam biasa. Jadi apa? U'min. Ini tuan-tuan akan belajar dalam surah juga, tapi bukan sekarang. Level 4 atau 5 nanti. Level 6. Dan seterusnya, apa yang dah mati, apa yang kita perlu buat? Nak baca macam mana? A'min. A'min. Oh, bila nak baca A'min macam mana, kita buangkan semua ni, kita letak alif, kita letak garis panjang, menggantikan dua alif. A'min. Nah, begitulah PL-PL yang lain seterusnya. Tuan-tuan jelas eh? Sekadar itu cukup jelas. Ha. Ada apa-apa persoalan sila kemukakan kalau ada sebarang persoalan. Ha. Kalau tidak ada cukup sekadar itu. Ha. Insya-Allah lepas ni kita akan masuk fi'il yang baru, tapi bukan lagi satu huruf, tetapi dia adalah dua huruf penambahan. Jadi lepas ini insya-Allah kita dah selesai lah. Sebelum kita masuk PL penambahan dua huruf, 3 PL plus 2. 3 plus 2. Apa maksud 3 plus 2? 3 ni PL yang asal, huruf PL yang asal, 2 ni huruf penambahan. Jadi semua 5. Itu sebelum kita masuk, hendaklah tuan-tuan kena hadam dan fahamkan dulu pelajaran yang sebelum ini, PL yang 3 huruf, PL yang 3 plus 1 huruf, 4 huruf. Dan esok insyaAllah kita akan masuk PL yang 5 huruf. Dan kalau tuan-tuan tak faham yang sebelum ini, sila refer balik pelajaran-pelajaran yang telah lalu sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih panjang. Nanti tuan-tuan akan lebih tidak faham. Jadi fahamkan dulu pelajaran yang telah lalu supaya lebih mudah untuk tuan-tuan mengikuti pengajian kita yang akan datang. Okey, sekadar itu dulu. Seperti tuan-tuan sedia maklum, siapa yang terlepas pengajian kita boleh layari page Facebook kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari YouTube kita, Pusat Ilmu At-Taqwa. Dan di sana tuan-tuan boleh refer balik yang mana yang tertinggal sebelum kita masuk lebih panjang, lebih detail, lebih terperinci pada keesokan hari untuk PL yang 5 huruf. Cukup sekadar itu.
Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan, insyaAllah. InsyaAllah selepas daripada 15 minit ini, kita akan bertemu kembali dalam saya dan juga Ustaz Agong, Ustaz Yusuf Agong, dalam slot yang kedua, iaitu kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran Al-Karim. Cukup sekadar itu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.